saya selalu percaya nih ya buat pemirsa ya, bahwa anak-anak itu mereka akhirnya punya satu sifat karakter dan juga perilaku tuh nggak lepas dari orang tuanya. Ngelihat bahwa anak-anak ini tipenya penyayang, penyabar, itu didikan Wendy kah? Udah pasti ibunya kan, bukan saya. Nggak, ya pasti kita berdua lah, kita kerjasama sebaik-baiknya untuk gue sebagai laki-laki menanamkan apapun yang gue bisa tanamkan ke anak gue yang cowok terutama. Tapi yang ke cewek juga sama, artinya gue bersyukur pada saat kita bikin podcast tuh Kauki terutama yang cowok, dia tidak pernah sama sekali mau menjadikan ibunya sebagai contoh, contoh yang jelek gitu. Dia tidak pernah sama sekali menyinggung ibunya. Kalau ke gue nyerang. Nyerang. Karena dia mungkin udah bisa belajar dan sadar ya. Betul. Akan siapa yang baik dan siapa yang... Nggak gitu dong, nggak gitu konsepnya. Berarti saya nggak baik dong. Artinya dari kecil aja dia udah paham betul bahwa wanita adalah sosok yang harus dia jaga. Iya, betul. Dia gentle banget ya. Insya Allah. Nurun dari siapa? Yang pasti bukan dari gua ya. Tapi Wen, kita ngelihat lo di luar tuh sebagai sosok yang selalu ceria, lucu, kayaknya nggak pernah punya masalah dan lain-lain. Okay. Tapi ketika bicara sama masalah keluarga, anak-anak terutama, lo jadi bapak nih, iya kan? Ketika kemarin 3 bulan yang lalu hadir baby Aiko ya, Aiko. Terus lo peluk pertama kali tuh, perasaan lo apa gitu? Ya campur aduk ya. Gue sempet begitu dikabarin hamil istri gitu, gue sempet yang, hah, umur 42 tahun mau punya anak lagi gitu. Sempet denial gitu, tapi akhirnya di titik itu gue bersyukur. Kakak, biasanya kakak lucu gitu, sekarang terharu. Gue kalau udah keluarga, di titik itu akhirnya gue bersyukur bahwa, oh Tuhan masih percaya sama gue nih. Tuhan masih percaya untuk menitipkan seorang anak lagi buat gue, untuk gue jaga, untuk gue didik, untuk gue jadikan orang baik sebaik-baiknya yang gue bisa. Dan ketakutan-ketakutan gue yang kayak, wah rezekinya dari mana? Wah nanti kalau gue kenapa-napa gimana? Itu tiba-tiba hilang begitu aja karena gue yakin bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap apapun yang gue jalani gitu. Dan di anak gue ketiga gue makin ngerasa bahwa tanggung jawab besar. Tanggung jawab gue besar. Dan itu memang Allah sudah memberikan kepercayaan ya. Dan tentunya bukan karena umur kita udah segini terus kita ngelihat bahwa, wah aku dikasih umur segini, aku harus gimana ya. Tapi justru kebalikannya, kalau Allah sudah memberikan kepercayaan, insya Allah rezekinya pasti akan lancar. Karena betul, memang sudah dikasih tugas, dikasih anak, artinya kerja kerasnya makin nambah gitu. Betul. Tapi dari kakak sendiri kan selalu bilang, yang jelas bukan nurun dari gua, yang jelas bukan nurun dari gua. Sebenarnya kakak ngerasa gak sih kalau anak-anak kakak itu sangat bangga gitu sama kakak? Apa hal-hal yang pernah mereka bilang gitu, Pak aku bangga, aku senang gitu.